Hi guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni tentang locker ya. Nah guys, kali ini ada info locker dari PT Frisian Flag Indonesia. Apa sih itu perusahaan tersebut? PT Frisian Flag Indonesia, atau singkatan dari FFI, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi produk-produk nutrisi berbasis susu untuk anak-anak dengan merek Frisian Flag atau lebih dikenal dengan susu bendera. Perusahaan ini telah memulai bisnisnya di Indonesia sejak 1922, yang bermula dengan mengimpor produk-produk dari Frisian Flag Campina, yang merupakan koperasi peternak sapi perah terbesar di Indonesia yang berpusat di Belanda. Hingga saat ini, perusahaan tersebut telah memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur, dan memiliki kurang lebih 6.869 karyawan di seluruh Indonesia. Saat ini, perusahaan tersebut sedang membuka locker. Berikut merupakan posisi beserta kualifikasinya. Teman-teman seperti biasa bisa baca sendiri sebagai berikut. Apabila teman-teman berminat melamar dan sesuai dengan kualifikasi tersebut, silakan klik link yang ada di deskripsi video saya. Dan untuk batas apply lamarannya sampai tanggal 11 Agustus tahun 2021 atau sampai kuota terpenuhi. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain. Lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.